Pada malam Isra dan Mi'raj, ketika diganggu oleh Yahudi dan Nasrani, Nabi paling Nabi tak layan. Nabi paling Nabi tak layan. Malaikat Jibril kata, kalau memberhenti layan, habis umatmu jadi ikut dia berlaku. Alhamdulillah, Nabi tak layan. Nabi tak ikut. Maka ada di kalangan umat Muhammad yang teruh di atas ajaran Islam. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dalam Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan peringatan Al-Quran dan kami yang memeliharanya. Allah Ta'ala pelihara Al-Quran. Tak macam kitab Taurat, tak macam kitab Injil. Kitab Taurat boleh diubah oleh orang. Boleh dipindih oleh orang. Quran, orang cuba nak ubah, terdedah. Kerana ada orang yang hafal Quran. Kalau tinggal titik, siapa orang sedar. Salah baris pun orang sedar. Pernah berlaku dalam tahun 70-an. Mereka cetak Quran. Cetak ni di negara barat. Dia ambil beberapa ayat dalam surah Maidah, ubuh dalam surah Al-Imran. Ambil beberapa ayat dalam surah Nur, ubuh dalam surah Isra. Ambil beberapa ayat dalam surah Taha, ubuh dalam surah Maryam. Mereka campur aduk begitu. Dan Quran ni disebarkan di Masjid Nabi dan Masjid Mekah. Dan ada orang baca Quran. Ada semua orang baca Quran di ni. Bila baca orang tahu, orang cari kutip semula. Ini dipelihara oleh Allah Ta'ala. Buatlah nak buat lagu mana pun, Allah Ta'ala menjanjikan Quran akan dipelihara. Selagi dunia belum kiamat. Kecuali bila dunia nak kiamat. Bila dunia nak kiamat, orang-orang yang hafal Quran, ulama-ulama dimatikan oleh Allah Ta'ala. Sama ada mati dibunuh oleh orang, orang tambah dengan ulama, orang pekat bunuh ulama-ulama. Orang bunuh orang yang hafal Quran. Dan akhirnya, Allah Ta'ala hilangkan Quran daripada suratan. Bangun pagi tengok, tinggal kertas putih. Hilang, diangkat oleh Allah Ta'ala. Bila tiada lagi orang yang membacanya, akan tiba satu masa. Tetapi, selagi dunia belum sampai ajarnya, Allah Ta'ala akan memelihara agama Islam, fasayakfikahumullah. Ini janjinya. Maka Allah akan memelihara umatmu, wahai Muhammad. Akan memeliharamu, wahai Muhammad, dari kejahatan mereka. Walaupun mereka berlasuh umat Islam, umat Islam tak boleh dikalahkan. Negeri orang Islam ditakluknya. Negeri-negeri Asia Tengah ditakluk oleh puak-puak komunis yang dipimpin oleh Lenin. Lenin Yahudi, Tok Guru dia Kalmak Yahudi juga. Membawa ajaran komunis yang mengatakan Tuhan tak ada. Nak beli orang miskin. Orang miskin yang nak kebatuan, nak kesenangan, pakai sokong komunis belaka. Kerana mudah. Dia dah bagi batuan belaka habis. Harta orang kaya dirapah, dibagi-bagi pada semua orang. Suka sangatlah orang miskin. Rapah harta orang kaya, dia tak berjadi. Dia kerana orang bagi ke dia. Maka jatuhlah negeri-negeri Islam di Asia Tengah. Begitu juga negara-negara umat Islam di negeri lain ditakluk oleh penjajah. Selepas kejatuhan Osmaniyah, ada dijajah oleh Perancis, dijajah oleh British, dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Itali, dijajah oleh macam-macam penjajah. Di negara komunis, mereka bunuh ulama-ulama. Orang-orang muda yang semayang masjid, mereka tangkap. Orang tua saja yang dibenarkan semayang. Hak 60 tahun ke atas je balik. Dia ke balik 60 tahun ke atas. Hak bawah pun 60 dah benar semayang, dah balik belaka. Supaya bila hak tua dia mati, tinggal hak muda. Begitulah cara mereka nak matikan Islam. Dalam tahun 17, ataupun tahun 17, berlaku revolusi Bolshevik. Tahun 80-an, komunis jatuh. Jatuh komunis di Soviet Union. Negeri-negeri Soviet jadi berpecah. Kita ingatkan habis dah orang Islam, tak ada dah orang Islam. Dahsyatnya ulama-ulama buat naik kapal terbang. Mana Tuhanmu? Dah ditunjuk Tuhan buat tolong. Ha? Dibunuh dengan steamroll. Kereta giling jalan raya dibunuh ulama-ulama. Untuk menggerunkan orang Islam. Kecuali mereka yang berhijrah keluar. Itu dahsyatnya di negara komunis. Masjid-masjid dirampas jadi kandang babi. Jadi panggung wayang. Jadi macam-macam. Ada juga dia tinggal sikit-sikit. Untuk pelihara seni banner dia. Komunis jatuh. Islam bangkit semula di Asia Tenggara. Ini benarnya firman Allah, fasayakfikahumullah.
Allah Ta'ala akan memeliharamu dan memelihara umatmu, wahai Muhammad. Di Spanyol, bila jatuh kerajaan Islam di Spanyol, mereka bunuh orang Islam. Cari orang Islam tiap-tiap buah kampung. Kalau ada orang Islam tak ke muda, tak ke tua, tak ke budak-budak, bunuh semelih mereka. Kalau ada orang Islam. Kemudian mereka bongkar kubur-kubur orang Islam. Batu-batu nisannya dibuang untuk menghilangkan tanda Islam di Spanyol. Mereka tinggal Masjid Cordoba. Mereka tinggal Istana Alhamra. Kerana bangunan ini cantik molek. Ukiran-ukirannya molek, mereka sayang untuk jadi kunjungan pelancong. Tiba-tiba di akhir zaman, bangkit semula. Ada orang Islam di Spanyol yang menyimpan Islam di rumah masing-masing. Di kampung, di ulu, di darat. Orang dia ingatkan dia Kristian. Rupanya dia pelihara Islam ni di rumah anak cucu dia. Orang tak sedar. Tumbuh semula Islam. Islam yang asal di Spanyol. Ini dia. Islam tak boleh dimatikan. Tak boleh dihapuskan. Dia bunuh Islam di negeri Islam. Boh timbul di negeri dia. Timbul di negeri dia. Di Amerika. Orang Islam dalam tahun 60-an. 200,000 Sekarang sudah 6 juta orang Islam di Amerika. Di England. Orang Islam hampir 4 juta. Di Perancis. Orang Islam hampir 4 juta. Di Jerman orang Islam hampir 4 juta. Mana lagi? Banyak lagi. Di Sweden, orang Islam menjadi agama yang kedua. Di Switzerland, Islam menjadi agama kedua. Di Austria, kerajaan Austria mengisytiharkan Islam dibenarkan kerana ramai orang Islam di sana. Walaupun tidak menjadi agama rasmi. Nabi sebut dalam satu hadis, Islam ini akan sampai di mana sampai cahaya matahari. Dekat mana cahaya matahari siapa? Islam akan sampai di situ. Ini dijamin oleh Nabi SAW. Berdasarkan pada ayat ini, fasayakfikahumullah. Maka Allah akan peliharamu, wahai Muhammad. Dan pelihara umatmu, wahai Muhammad. Wahuwassami'ul alim. Dialah Tuhan yang maha mendengar, lagi maha mengetahui.